Assalamualaikum. Kita ada Proton Persona version MC2. Yang ni spek premium untuk warna space grey. Proton Persona version MC2 ni datang dengan kekuatan enjin 1.6. Dia punya horsepower 108 horsepower dan dia punya torque 150 Nm torque. Performance enjin Proton Persona ni hampir sama dengan dia punya pesaing Toyota Vios, Honda City, sama segmen sedan segmen B. Kalau anda boleh lihat, dia punya CC enjin, horsepower, torque hampir sama sahaja untuk ketiga-tiga ni. Sebab apa sama? Sebab mereka ni di dalam segmen yang sama, iaitu sedan segmen B. Selain performance enjin, dia punya size body, ruang kabin dalam pun hampir sama sahaja untuk Proton Persona, Toyota Vios, Honda City. Okey, kita boleh lihat dia punya dari segi panjang, lebar, tinggi, wheelbase dia, ketiga-tiga kereta tersebut hampir sama sahaja. Sebab apa? Segmen yang sama, iaitu sedan segmen B. Tetapi walaupun performance enjin hampir sama, size pun hampir sama, tetapi harga dia terlalulah tak sama. Boleh lihat perbezaan harga untuk ketiga-tiga kereta tersebut. Walaupun segmen yang sama, sedan segmen B, size hampir sama, performance enjin hampir sama, perbezaan terlalu ketara dari segi harga. Sebab apa Proton Persona harga terlalulah mampu milik? Sebab Proton Persona ialah kereta lokal, kereta keluaran Malaysia. So cukai import, segala benda cukai yang lain-lain tak perlu bayar. That's why harga dia sangat mesra alam. Kita pun happy untuk membayarnya. Ini ialah estimate bayaran bulanan untuk Proton Persona Premium. Actually untuk Proton Persona ada 3 pilihan spek: Persona Standard, Persona Executive dan yang di depan kita ni yang full spek, Persona Premium. Okay, untuk anda yang mungkin tak mampu untuk memiliki Toyota Vios, Honda City, harga mungkin terlalu tinggi untuk mereka yang gaji bawah RM3,000 tu, kalau ingin memiliki sedan segmen B, Proton Persona lah pilihan yang paling sesuai untuk anda. InsyaAllah gaji bawah RM3,000 pun masih boleh adjust untuk lepas loan Proton Persona. Untuk anda yang ada pertanyaan lanjut berkaitan Proton Persona, boleh contact saya di talian 013-405-4279. Site Proton Sedunia.